ini benter depannya ya teman-teman ya. Ini benternya. Kita ganti semuanya ya. Ini ganti bempernya, ganti spakbornya diganti juga. Dan ini sesuai permintaan teman-teman ya. Ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita sahabat sembako. Teman-teman, kita selalu doain ya teman-teman semua selalu sehat walafiat dan tak kurang satu apapun teman-teman ya. Oke, para teman-teman semuanya, hari ini kita lagi di bengkel apa nih namanya, lagi di tukang cat ya. Kalau di sini bikin karoseri ya. Oh iya teman-teman ya. Lagi. Jadi hari ini kita ngantarkan mobilnya untuk di diganti semuanya ya. Kita ganti tampilan lagi ya teman-teman ya. Yang kemarin teman-teman yang usulkan, kita mulai benah-benah ya teman-teman ya. Gimana tampilan truknya sahabat sembako berikutnya? Ditungguin ya teman-teman ya. Ya bagaimana kelanjutannya? Ayo, ini kita udah ngantarkan ya, udah nyampe di bengkel ya. Jadi mobilnya kita tinggal nih dikebut. Harus dikebut, harus siap nih sampai batas waktu yang kita tentukan. Nah, ini kita gak ngetrip dulu ya, karena bengkel ini ya alasannya kenapa kita gak ngetrip minggu ini sama minggu depan ya. Jadi pulang ngetrip mobilnya dikebut, dicuci, langsung masuk ke bengkel teman-teman ya. Jadi gak ada istirahat dari malam sampai maghrib, langsung cuci sampai jam siap, bersih-bersih bongkar barang-barang sisa. Jadi langsung jam 9 malam siapnya jam 12 ya, siap nyuci mobil, diantarkan langsung lembur nih tukang cucinya semuanya. Nih tukang catnya ini harus dikebut juga, harus dikontrol terus nih supaya kerjaannya kebut, biar selesai nih pengerjaannya cepat ya. Jadi ini persiapan kita. Oke teman-teman ya, kita ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman semua ya. Jadi sesuai permintaan teman-teman. Ini kabin dalamnya ini udah ganti ya teman-teman ya. Udah dikasih plafon juga ya. Jadi cuman kita bikinnya kita sewajarnya aja teman-teman ya. Selagi kita bisa untuk jalan ya, karena mengingat medan kita bukan medan lintas teman-teman ya. Jadi medan kita medan lumpur, lumpurnya ya seperti teman-teman tahu ya di video-video kita sebelumnya. Wih, jadi kita ini kita bikin palang sampingnya pakai hidrolik ya, bisa diangkat ya. Jadi mudah-mudahan nggak mengganggu perjalanan kita. Oke teman-teman ya, ini kita lihat ya. Karena kemarin bempernya udah sama spakbornya udah mulai dikerjakan teman-teman ya, tinggal pengecetan katanya. Oke teman-teman ya, hari ini kita masuk bengkel lagi nih. Ini spakbornya lagi proses pengerjaannya ya, lagi ini palang sampingnya baru siap dempul, ini baru siap ya teman-teman. Ini mobilnya kita tinggal di sini kawan ya, udah ditrondoli semua ini. Teman-teman ya,
kabinnya nih kita ganti semuanya nih. Semuanya udah dibuka. Ditungguin ya teman-teman ya, gimana tampilannya sahabat sembako berikutnya. Benter depannya ya teman-teman ya, ini benternya kita ganti semuanya ya. Ini ganti benternya, ganti spakbornya diganti juga. Ini sesuai permintaan teman-teman ya, ini permintaan teman-teman yang katanya sahabat sembako suruh ganti palang blok ya, ini kita ganti ya. Ini modelnya teman-teman ya, seperti ini.